kita hari ini, Parjo. Pada tahun ini nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, okay, setuju aja mau kemana. Oke, okay, nyanyi dulu ya. Enam hari sudah lama. Halo, selamat pagi guys. Nama saya Kotrunada Al-Alia. Saya akan mengunjungi tempat wisata yang keren banget nih pastinya. Nama wisatanya adalah Pantai Cahaya. Pantai Cahaya terletak di Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Nah, buat kalian yang ada di daerah Kendal, pastinya udah gak asing lagi kan sama wisata Pantai Cahaya ini. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita lihat. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Okay. Hey, Butet. Butet jangan tengah-tengah nanti sabar. Tetap dulu, Pak. Yang penting senang di hari Minggu. Di Pantai Cahaya ini banyak banget nih guys, tempat-tempat yang seru banget buat asik-asikan. Dengan suasana pantai yang indah, kalian akan ngerasain sensasi yang luar biasa banget. Ada juga beberapa kolam renang di sini yang memiliki fungsi berbeda-beda. Dan ada juga kebun binatang mini yang di sana terdapat binatang-binatang seperti burung, beruang, ular, dan masih banyak lagi binatang yang lainnya. Selamat pagi, saat ini saya sedang berada di Pantai Cahaya, tepatnya di Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Saat ini saya sedang di bawah terik matahari yang lumayan panas dan suasana pantai yang anginnya sepoi-sepoi. Katanya di sini banyak fasilitas yang oke-oke. Coba yuk, langsung aja kita lihat. Oh iya guys, fasilitas di sini lengkap banget loh. Dari mulai tempat parkir kendaraan roda 2, roda 4, dan untuk mobil-mobil besar seperti bus, juga ada parkir khususnya. Luas banget kan? Jadi buat kalian semua yang mau berekreasi bersama dengan rombongan, gak jadi masalah. Di sini juga dilengkapi dengan musola, kamar mandi, dan WC umum khusus. Banyak juga di sini taman bermain untuk anak-anak guys. Jadi buat para orang tua yang membawa anak-anak, dijamin deh, gak akan bosan. Hari ini adalah hari libur sekolah guys, jadi banyak rombongan anak-anak SD dan TK dari berbagai wilayah. Wow, ramai banget ya guys. Oh iya guys, yang menonjol di sini adalah sebuah pentas pertunjukan lumba-lumba. Tapi sayang, karena sedang ada renovasi, jadi pertunjukannya belum bisa aktif kembali guys. Tapi gak jadi masalah kok, masih banyak tempat hiburan yang lain, seperti kolam renang, kebun binatang mini, resto, taman, dan balkon sunset. Pokoknya lengkap deh. Ada pertunjukan lumba-lumba, ada wahana area kolam renang, ada juga
kebun binatang mini, ada pentas satwanya, kemudian ada area mainan anak, dan terbuka kita juga punya taman sunset, kita punya apa namanya balkon view untuk menikmati sunrise ataupun sunset yang ada di Pantai Jaya ini. Halo, saat ini saya berada di kolam. Tepatnya ada 4 kolam. Yang masing-masing kolam ada memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada kolam apung atau kolam ajaib. Yang kedua ada kolam tanding. Di situ juga dilengkapi dengan air terjun di kedalaman 120 cm. Yang ketiga ada kolam anak. Kolam anak terdiri dari 2 kolam. Masing-masing semuanya ada 60 cm kedalamannya. Oh iya guys, kolam apung ini adalah kolam apung pertama loh yang ada di Kabupaten Kendal. Dengan kedalaman 120 cm, di sini kita bisa santai-santai menikmati serunya kolam apung ini guys. Selanjutnya kita menuju ke kolam renang tandu. Let the sun burn my eyes, let it burn my back. At the beach in my dreams, but you're still, you're never gonna stop me, you're never gonna stop me, you're never gonna stop me, you're never. Dengan kedalaman 120 cm, biasanya yang berenang di kolam ini adalah orang dewasa guys. Di kolam ini juga dilengkapi dengan awalan atau start untuk memulai suatu pertandingan renang guys. Wah, pasti asik tuh. Hai, saat ini saya sedang berada di kolam renang di mana banyak anak-anak yang bertanding atau orang dewasa juga bisa. Dan di sana ada untuk dan yang terakhir ada kolam renang anak guys. Kolam renang anak di sini ada 2 loh, yang keduanya memiliki ketinggian 60 cm. Banyak juga fasilitas untuk bermain di kolam anak ini guys, seperti perosotan, payung hujan, dan ember raksasa yang berisi air, dan sewaktu-waktu akan tumpah guys. Wah, seru banget ya, pasti anak-anak pada gak mau pulang sehari ya deh. Kolam renang, ada juga kebun binatang mini di sini guys. Di sini nggak kalah seru pastinya. Tuh kan, baru aja kita datang ke sini udah disambut burung-burung yang berterbangan. Banyak juga di sini hewan-hewan seperti kasuari, burung, buaya, ular, dan masih banyak lagi pastinya. Petugas pentas satwa guys, asik bener guys, burungnya sudah jinak loh. Wah, suruh nyobain. Ih, takut banget guys. Parunya itu loh yang bikin merinding. Kayak mau gigit gitu guys. Enggak, dia enggak gigit. Kita apa-apa. Belum aja.
walaupun tubuh saya gemeter, hehehe, maklum lah, baru pertama, tapi asik juga guys. Asik juga. Dan saat ini saya sedang berada di lapangan parkir yang cukup luas untuk parkir mobil-mobil besar seperti bis, biasanya rombongan-rombongan SD atau SMP. Dan di situ juga ada tempat area-area untuk melihat sunset. Yuk kita lihat. Sunset ini kita bisa santai-santai guys, apalagi kalau kita kesini sore hari bersama orang-orang yang kita sayangi. Pasti seru banget. Capek juga ya guys, setelah seharian muter-muter Pantai Cahaya. Nah, kali ini kita berada di suatu tempat yang gak kalah indahnya dengan Taman Sunset. Welcome to Balkon Sunset! And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Holding out for the road, prepare as we will. Watch the flames burn all and all. Dan sekarang baru saja kita udah jalan-jalan ke Pantai Cahaya. Udah seharian ini muter-muter ke sana kemari. Ada binatang, ada kolam renang, dan masih banyak lagi wahana yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai sekarang. Dan sampai jumpa. Dadah. Happy holiday. So, saya saranin kamu-kamu semua dapat berkunjung di sini, di Pantai Cahaya tentunya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Happy holiday! I see fire. Inside the mountain, I see fire.